Halo, jumpa lagi bersama saya. Di video ini, saya ingin memberikan several tricks tentang AutoCAD, yaitu cara menutup objek dengan perintah whiteboard. Di sini, studi kasusnya adalah kusen jendela yang ingin kita taruh di Dena. Tunggu apa lagi? Langsung aja kita mulai. Kalau kita pakai cara lama, kan seperti ini. Ini misal kusen jendelanya, saya copy. Setelah itu teman-teman semisal mau naruh jendela di sini ya. Jika ini dinding tarik kan teman-teman tarik seperti ini. Ini sangat memakan waktu sekali teman-teman. Nah, jadi kita move on dulu pakai yang cara terbaru. Saya Ctrl Z. Langkah pertama, teman-teman select dulu objeknya. Ini kita akan jadikan blok. Setelah itu seperti cara sebelumnya, Ctrl X menghilang, setelah itu Ctrl Shift V. Sudah jadi blok. Jangan lupa disamakan dengan layernya. Karena saya pakai layer 013, jadi saya samakan dulu. Yaitu teman-teman ketikkan di keyboard whip out seperti ini. Setelah itu kita mulai dari sini ke bawah seperti ini, menutupi objeknya. Setelah itu kan hilang kayak gini. Nah, bagian dalamnya ini kita klik. Setelah itu teman-teman klikkan pada keyboard DR, draw order, enter. Setelah itu teman-teman pilih front. Nah, jika sudah teman-teman select semua, tinggal teman-teman menyesuaikan jendela ini pengen taruh di mana. Misal saya contohkan di sini ya. Nah, perumpamaannya seperti ini. Cukup mudah bukan? Mudah sekali. Bisa teman-teman praktekkan di rumah. Ini juga mempercepat dalam proses penggambaran. Sampai jumpa di video berikutnya yang membahas tentang several tricks tentang AutoCAD. Mohon ditunggu. Sampai jumpa.